Halo, Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga teman-teman masih dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya saya doakan teman-teman semakin sukses untuk kedepannya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Hari ini saya akan membuat masakan yang simpel lagi, yaitu omelet Indomie ya. Yang dimana bahan yang pertama kita butuhkan ada Indomie. Di sini saya menggunakan mie goreng yang ukuran jumbo. Kemudian ada sosis ya. Di sini saya memakai sosis Kanzler yang hot, yang pedas ya. Kemudian ada telur ayam sebanyak 1 butir, cabai rawit merah sebanyak 2 buah, cabai merah keriting sebanyak 2 buah, bawang merah sebanyak 2 buah, dan garam ini sebanyak 1/4 sendok makan. Sekarang kita lihat proses pembuatannya seperti apa. Pertama-tama teman-teman siapkan cabai rawit merahnya, cabai merah keriting beserta bawang merahnya, dan kita iris-iris. Ini hasil irisannya ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk sosis juga diiris-iris seperti ini. Sekarang kita lanjut ke proses selanjutnya. Teman-teman siapkan Indomie goreng jumbonya dan keluarkan isinya. Dan kita letakkan bumbunya di piring seperti ini ya. Untuk mie-nya sendiri akan kita rebus terlebih dahulu. Teman-teman siapkan panci beserta air yang sudah mendidih dan akan kita rebus mie gorengnya ya. Dan kita tunggu sampai matang. Dan ini mie-nya sudah matang ya teman-teman. Dan kita tiriskan, kita buang ya airnya. Setelah itu teman-teman siapkan telur ayam yang sudah kita siapkan tadi ya. Dan kita campur rata dengan bumbu-bumbu Indomie yang ada di piring ini. Lalu kita kocok sampai rata. Setelah tercampur rata semuanya, teman-teman siapkan irisan sosis, bawang merah, cabai merah keriting, beserta cabai rawit merahnya, dan kita masukkan ya ke dalam bumbu-bumbu Indomie yang sudah dicampur dengan telurnya. Lalu kita aduk rata. Kemudian masukkan juga garam yang sudah kita siapkan ya. Dan aduk rata lagi. Setelah tercampur rata seperti ini, kita masukkan mie yang sudah kita tiriskan airnya. Nah ini ya mie-nya. Dan kita masukkan ke dalam bumbu Indomie gorengnya. Setelah itu kita aduk rata juga. Ini sudah tercampur rata, sekarang saatnya kita goreng ya. Teman-teman siapkan penggorengan beserta minyak goreng ya. Di sini saya menggunakan minyak goreng ya sebanyak 2 sendok makan. Setelah minyak gorengnya panas, kita masukkan mie yang sudah kita campur dengan bahan-bahan yang ada ya. Lalu kita ratakan. Ini dengan api yang sedang saja ya teman-teman. Setelah kurang lebih 1 menit, kita balik ya teman-teman supaya matangnya merata. Nah ini kita tunggu lagi kurang lebih sampai 1 menit juga. Teman-teman boleh angkat dan siap dihidangkan ya. Dan inilah hasil dari Indomie goreng omelet kita ya hari ini. Kita akan belah. Ambil satu dan kita lihat ya di kamera. Ini matangnya sempurna. Oke teman-teman, sekian aja video dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan saya undur diri dulu. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum.